السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، حاضرين حضرات، para penonton, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita menyambung pengajian kita dalam Syarh Sunnah karangan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Dan kita masih lagi membicarakan tentang hukum ataupun persoalan kedudukan berkenaan dengan ilmu al-kalam. Pada sesi yang lepas kita sudah bincangkan tentang apa yang dibahaskan beliau berkenaan dengan munazarah dan jidal. Bahawa munazarah dan jidal dalam agama tidak dicela sepenuhnya. Tetapi yang dicela itu ialah munazarah dan jidal yang tertentu yang dikehendaki oleh ulama as-salaf, iaitulah apa yang membawa kepada meragukan yang hak atau mempertikaikan kebenaran. Dan jidal ini ada dawabitnya dan ianya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dan telah dilaksanakan para anbiya wal mursalin bersama dengan orang kafir. Allah Taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Dan firman Allah Taala, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan. Ya, tetapi yang dicela itu ialah al-mira'. Nabi kata al-mira'u fid dini kufur. Ya, apa nama mira' ini ialah berjidal, berdebat setelah jelas kebenaran untuk mempertikai atau untuk menolak kebenaran. Dan apa yang semakna dengan perkara ini? Ataupun dia dicela kerana dia adalah perkara sia-sia, seperti berjidal atau berdebat dengan orang yang tidak ada ilmu, atau dilakukan oleh orang yang tidak ada ilmu, atau berjidal dan berdebat dengan orang yang tidak ada minat untuk mencari kebenaran, ya, tanpa ada masalah yang lain. Kemudian kita nak bahaskan hari ini ialah secara lebih mendalam, insya-Allah taala, berkenaan dengan ilmu kalam. Dan perbahasan di sini adalah setelah mana kita sudah pun mendedahkan dengan ilmu kalam ini, kita sudah bincang dalam pengajian kita dalam kelas firaq dengan begitu mendalam juga. Kita dah bincangkan dulu dalam kelas-kelas kita sebelum-sebelum ini. Kali ini kita akan go in detail. Kalau sebelum ini kita hanya bincang secara ringkas, secara permukaan, ya, apa yang telah kita belajar selama beberapa tahun di Yayasan Ta'lim itu adalah yang dia punya surface. Jadi anda rasa kita sudah boleh selam sikit, celup sikit tangan kita ke dalam, ya, walaupun tidaklah sampai ke dasar, tapi kita sudah boleh mula mencelup sedikit bagi mereka yang telah mengikuti pengajian kita daripada tahun bila? Ha, anda mengajar Hasan Ta'lim ni sebelum habis Madinah, masa mengaji Madinah. Ha, kan? Ha, jadi daripada dulu, daripada kita syarah mukaddimah kita Ibana Abu Hasan Al-Ash'ari, kita syarahkan apa nama usul sittah, ha, kemudian kita dah macam-macam lah. Ya, kita dah belajar sampailah kepada sekarang ni, kita sudah tahun 2023. Alhamdulillah. Kita akan seluk tangan kita itu ke dalam sedikit berkenaan dengan isu ini. Ya. So fokus kita ialah kepada student-student yang lama lah, yang telah follow kelas ini daripada tahun, I think starting from 2000 apa. Ya. 2011, 2000. Ya. Sudah berapa lama, ya. Jadi, ya, kalau start berdatang kerja tu 2015, ya. Jadi kalau pada 2015 kita, 2016 kita buat kelas spesifik. Ya, 2017 kita buat kelas firaq dan sebagainya. Maka nak rasa eloklah kita sudah boleh menyelam sedikit dalam. Kita akan bacakan petikan-petikan, cuplikan-cuplikan
ya, kata bahasa Inggeris cuplikan-cuplikan daripada al-wajhur rabi' wal arba'un, wajah ke-44 daripada kitab Dar'u Ta'arud an-Naqli wal 'Aql, dalam kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang mana kitab ni adalah kitab dia adalah the summit of theology, kitab yang dianggap kemuncak pembahasan dalam ilmu kalam, ya. So dalam wajah ke-44 bagi menjawab al-qanunul kulli, ada apa dia panggil, ada setengah orang terjemah sebagai major law, ada kata macro law, ada yang kata universal rule, ya. Universal rule yang dibawa oleh ahli kalam dalam nak mengharmonikan akal dan nakal. Ini juga akan menjadi perbahasan kita. Ya. Di wajah yang ke-44 dia kata ayyuqan al-aqliyatu allati yuqalu innaha aslun lis-sam'i wa annaha mu'aridatun lahu laysat mimma yatawaqqafu al-'ilmu bi-sihhati as-sam'i 'alayha famtana'a an takuna aslan lah bal hiya aydan batilah wa qad i'tarafa bidhalika a'immatu ahli an-nazar min ahli al-kalam wal-falsafah فإن جماع هذه الطرق هي طريقان أو ثلاثة. Pertama sekali Syekh Islam Ibn Taimiyah kata dalam wajah ke-44 ini, akliyat, akal-akalan, kesimpulan akal atau pandangan akal yang didakwa ianya adalah asal bagi wahyu. The reason that to be claimed as the foundation of tradition, yeah, logika yang dianggap merupakan asal kepada wahyu. Kerana syubhah golongan ahli kalam ialah mereka kata kita tidak kenal Tuhan dan kebenaran Nabi melainkan dengan akal, dengan kita melihat dan buat pendalilan akal. Jadi akal adalah superior. Dia adalah asal yang menunjukkan kepada kita nakal. Ini sudah kita bincangkan dulu. Masa kita belajar ilmu kalam, kita dah tahu apa dia asas ilmu kalam itu. Okay, kita dah belajar juga qanun kulli ini dulu. Okay. Jadi akal, dia berkata adalah asas yang memperkenalkan kita kepada wahyu. So, dia berkata kalau ada contradiction, percanggahan, di antara al-zawahir al-naqliyah, zahir nas dengan al-zawahir al-aqliyah ataupun al-qawati' al-aqliyah, keputusan-keputusan akal yang disifatkan sebagai konklusif, ya, sebagai distinktif, maka hendaklah kita mengutamakan akal dan ditakwil atau ditafwidkan nakal. Syekhul Islam menjawab 44 wajah, wajah yang terakhir ini atau second last ini ataupun ini yang terakhir ini, dia menjelaskan kepada kita sebenarnya yang mereka kata akal yang mereka dakwa itu ialah asal kepada nakal, sebab tak betul, bukan akal itu, ya? Bahkan yang mereka dakwa sebagai asal kepada nakal, asal kepada wahyu, yang kononnya reason itu, logik itu bercanggah dengan wahyu, sebenarnya dia bukan dalil yang menunjukkan kita kepada wahyu. Dia bukan dalil yang memberitahu kepada kita ketuhanan Allah dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan lebih daripada itu, dia adalah batil. Dalil itu dalil yang batil, bukan dalil yang sahih. Dia hanyalah sudu dalil. Dia bukan dalil yang betul. Ya? Maka tak mungkin berlaku percanggahan. Dan hal ini telah pun diakui oleh imam-imam logika daripada ahli kalam dan ahli falsafah. Kerana dia kata,
apa yang dianggap sebagai asal bagi wahyu itu daripada akal. Akal yang dikatakan menunjukkan kita, yang memperkenalkan kita kepada ketuhanan Allah dan kerasulan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lari daripada dua atau tiga dalil. Apa dia? Iaitulah dalil a'rab atau dalil tarkib atau dalil ikhtisas ataupun taksis. Ya. Dan boleh dicampurkan yang keempat, boleh dikatakan ialah dalil perhimpunan dan perpecahan jauhar. Dalil akuan. Ya. Dan ini kita dah belajar dulu berkenaan dengan dalil hurus. So, perenggan ini, beberapa daripada perenggan ini kita dapat beberapa perkara. Yang pertama sekali ialah apakah dia ilmu kalam. Okey. Ilmu kalam dalam perbahasan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam membezakan istilah ilmu kalam dari sudut dia sebagai genus, sebagai major kategori dengan sub kategori. Jenis dengan nau. Ya. Kalau kita nak maksudkan ilmu kalam itu seperti yang ditakrifkan oleh ulama kalam, iaitulah, anda boleh petik di sini, tidak lari daripada apa yang dirumuskan oleh Syekh Hasan Asy-Syafi'i hafizahullah ta'ala. Dia kata ilmu kalam itu kita boleh ta'rifkan sebagai al-ilmu alladhi yabhathu fihi 'anil ahkam asy-syar'iyyah al-i'tiqadiyyah allati tata'allaq bil ilahiyat aw an-nubuwat aw as-sam'iyyat min ajli al-barhanati 'alayha wa daf'i asy-syubhi 'anha. Iaitulah ilmu yang membahaskan padanya tentang hukum hakam syar'i, akidah, i'tiqad. Hukum hakam yang berbentuk i'tiqad, beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, qada dan qadar. Ha? Yang berkaitan dengan ketuhanan, kenabian ataupun perkara-perkara ghaib, sam'iyat. Di sisi istilah kalam lah. Dengan tujuan untuk membuktikan, memberikan dalil konkret, dalil yang konklusif. Min ajlil barhanati. Min ajlil barhanati alaiha. Dengan tujuan untuk mengemukakan dalil yang konklusif, yang konkret. Dan dalil ini biasanya dia adalah dalil untuk liiqna'il ghair, untuk menundukkan orang lain untuk menerima kebenaran akidah Islam. Yang orang itu kebiasaannya orang bukan Islam, yang belum beriman dengan Allah, yang belum beriman dengan Rasul, yang belum beriman dengan Al-Quran dan Sunnah. Okay? Dan satu lagi, dan tujuannya untuk menyanggah, menepis syubahat-syubahat daripada akidah tersebut. So, ilmu kalam seperti mana kata ulama kalam, ilmun yaqtabiru ma'ahu isbatul aqaidid diniyah bi'iradil hujajil aqliyah wa daf'i syubahi anha. Itulah satu ilmu yang dengannya kita mampu membawakan, mengisbatkan, mengukuhkan akidah-akidah Islam dengan dalil-dalil akal dan menyanggahi dan menangkis syubhat daripadanya. So, this definition, definisi ini untuk ilmu kalam merangkumi semua bentuk pendalilan akal bagi akidah. Yang pertama, ilmu kalam kita dapati dia bukan ilmu untuk mengisbatkan akidah yang belum ada. Yang pertama. So, di sini kita dapat bezakan dia dengan ilmu falsafah. Ya? Ilmu falsafah, dia berbeza. Dia bincang tentang metafizik daripada awal. Secara akal. Kerana mereka menganggap kita boleh mengiyak atau menidakkan suatu kepercayaan based on solely, absolutely berdasarkan logical reasoning, semata-mata tanpa, without any need to refer to the tradition, to the revelation. So ini adalah
satu titik besar yang memisahkan beza ilmu kalam teologi dengan ilmu, yang mana ilmu falsafah juga kita nak masukkan falsafah di sini ialah al-falsafatul ilahiyah. Falsafah ketuhanan sejenis falsafah. Kerana ilmu falsafah juga ada tarif yang lebih luas. Tarif yang a broader meaning, a broader definition yang tidak lari daripada tarif ilmu kalam. Yang kedua, ilmu kalam ni dia nak mempertahankan akidah sedia ada yang datang dalam Quran dan Sunnah tetapi dengan menggunakan dalil akli. Iaitulah satu usaha, satu upaya, muhawalah li'irad al-adillah al-musanidah al-aqliyah lil'aqaid al-thabitah fil kitab wa sunnah. Satu usaha untuk membawa dalil-dalil akal yang menyokong akidah yang telah sabit dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti Allah Ta'ala wujud, Allah Ta'ala Maha Esa. So, kita nak kata pencipta alam ini satu, Esa. Mana kita tahu pencipta alam ini Esa? Dia berkata ini adalah akidah Islam. Tugas ilmu kalam bukannya dia mewujudkan akidah baru yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah, dia berkata. Tapi tugas kita ialah kita tengok Quran dan Sunnah, ini akidah yang dalam Quran Sunnah. Tugas kita ialah kita cari dalil akal untuk sokong akidah ini supaya orang yang belum beriman dengan Quran boleh percaya. So this is ilmu kalam. Dan yang kedua, tugas dia adalah untuk menyanggah syubhat yang dibawa oleh musuh-musuh Islam, ya, untuk mempertahankan akidah itu daripada celaan-celaan. So, kalau kita melihat dari sudut takrif ini, ini adalah, jika kita kata ini adalah ilmu kalam, maka Syekhul Islam Ibn Taymiyah, macam kita dah baca perkataan dia sebelum ini, dia dah beritahu kepada kita, inna salaf lam yata'anu fi jinsil adillatil aqliyah. Ulama' salaf tidak mencela pada jenis akidah dalil akal. Tidak. Ulama' salaf, mereka ahlul haq, la yata'anuna fi jinsil adillatil aqliyah. Itu jelas. Baca telah lalu. Baik, ala kulli hal, Syekhul Islam menegaskan banyak tempat dalam kitab dia bahawa tugas utama daru ta'arudin naqli wan aqli ialah untuk membuktikan bahawa sebenarnya tidak ada percanggahan di antara akal dengan naqal. Ya. Bahagian kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, innal adillata syar'iyah la taqdahu fi jinsil adillatil aqliyah. Dalil-dalil syarak tidak mencela, tidak menolak keseluruhan dalil akal. Ya? Tidak menolak keseluruhan dalil akal. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia punya manhaj dia dalam memantah ilmu kalam ialah menegaskan bahawa dalam dalil syar'i, apa nama, ada dalil akal. Kata beliau, fa fil jumlah an-nusus thabita fil kitab wa sunnah la yu'aridha ma'qul bayyin qatt wa la yu'aridha illa ma fihi ishtibah wa ittirab. وما علم أنه حق لا يعارضه ما فيه اضطراب واشتباه لم يعلم أنه الحق بل نقول قولا عاما كليا إن النصوص الثابتة عن رسول الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعارضها قط صريح معقول
fadlan an ay yakuna muqaddaman 'alayha wa innama alladhi yu'aridha shubahun wa khayalat mabnaha 'ala ma'anin mutashabihah wa alfadhin mujmalah. Secara keseluruhannya, nas-nas yang sabit dalam Quran dan Sunnah tidak dicanggahi sama sekali oleh akal yang jelas dan tidak dicanggahi melainkan oleh akal yang ada kecelaruan sahaja. Dan apa yang diketahui ianya benar tidak boleh dicanggahi oleh apa yang bercelaru. Bahkan kita mengatakan ini satu kaedah umum, kaedah universal, kata Syekhul Islam. Sesungguhnya nas yang sabit daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dicanggahi sama sekali oleh akal yang waras. Apatah lagi untuk kita mengatakan akal mesti didahulukan atasnya. Bahkan yang bercanggah dengan wahyu itu ialah syubhat dan khayalan yang dibina di atas makna yang samar dan lafaz yang tidak jelas. Syekhul Islam ini dia punya intipati, manhaj dia. Dan kita akan tengok nanti perkataan beliau tentang masalah berdalilkan dengan dalil akli. Baik. Jadi kalau kita faham dari sudut ilmu kalam ini ialah menggunakan dalil akal untuk berhujah mempertahankan akidah Islam, maka ini kita kata ilmu kalam dari sudut ini secara asasnya diterima. Yang tidak diterima itu ialah apabila dalil akal yang dipakai itu dalil akal yang tidak sahih, dalil akal yang salah. Tidak ada beza kalau satu orang guna dalil Quran Sunnah tapi tak betul. Kan? Satu orang yang nak kata dekat kita, Allah Subhanahu Wa Taala tidak istiwa di atas arasy. Apa dalil? Dia kata, sebab Allah Ta'ala kata, Qul huwallahu ahad. Kata olehmu wahai Muhammad, Allah itu Esa. Jadi apa yang Esa tidak istiwa? Kita kata, sekarang ni kamu menggunakan dalil yang fasid, dalil rosak. Walaupun dia guna ayat Quran. Kerana dalalahnya tak betul. Wajah istidlalnya rosak, tak betul. Ya? Kalau satu orang nak beritahu kepada kita, arak haram diminum. Apa dalilnya? Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. Diharamkan ke atas kamu darah bangkai dan babi. Kita kata salah. Oh, jadi tak bolehlah dalil guna Quran. Oh, dia kata. Kalau you kata saya salah, sedangkan saya berdalil guna Quran. Sewa, dia kata. Kita kata bukan salah guna Quran. Memang kena guna Quran. Tapi ayat yang hang pakai tak betul. Kan? Ha? Bukan itu dalil haram arak. Dalil haram arak ayat yang lain. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Itu bangun betul ayatnya. Ya? Kalau satu orang kata, wajib kita mengambil wudu setiap bila kita nak salat, bila kita dalam keadaan hadas. Perkataan dia betul. Lepas tu tanya, apa dalil? Dalil dia sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Dia kata, salah. Dia pun kata kita balik, jadi hang ni tolak dalil Quran Sunnah lah. Aku pakai dalil Sunnah, lepas tu hang kata, salah, tak betul. Sebab aku pakai Sunnah. Kita kata, bukan kami tolak Sunnah. Masalahnya hadis yang hang main tak betul. Kan? Yang hadis yang mewajibkan wuduk, wajibkan bersuci untuk salat ialah hadis at-tuhuru syatrul iman.
bersuci sebahagian daripada iman, yakni sebahagian daripada solat. Kan? Inna Allah la yaqbalu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah tidak menerima solat seorang kamu jikalau dia dalam keadaan hadas sehinggalah dia bersuci. Ini hadisnya. Kalau you nak kata wajib mandi, wajib dan angkat hadas kecil, ambil wudu, wajib untuk solat, ini hadisnya. Bukannya hadis innamal a'malu bin niyat. Ha? Faham tak maksud mesej yang kita nak habaq di sini? Syekhul Islam Ibnu nak bagi tahu, bila kami tolak dalil yang dibawa oleh ahli kalam, ya, bukan makna kami menolak menggunakan akal untuk mempertahankan akidah atau untuk mengajak orang kepada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, that's the point. Sekarang ni orang yang ahli kalam, bila kita tolak apa ilmu kalam, dia kata hari ni depa tak pakai dalil akal, depa tak guna akal. Bukan. Ya. Tak betul begitu. Tengok Syekhul Islam rahimahullah taala kata apa? Pertama, Syekhul Islam bin Taimiyah memberitahu kepada kita di sini dalil ilmu kalam ini, dia ada beberapa benda yang menjadi lambang ini adalah ilmu kalam. Iaitulah berdalilkan tentang ketuhanan Allah Ta'ala yang seluruhnya membuktikan mukjizat Nabi dan kebenaran Nabi Muhammad SAW dengan beberapa dalil. So ini adalah ilmu kalam yang dibawa sub kategori. Yang mana Syekhul Islam sebutkan dalam majmu' fatwa bahawa ilmu kalam ini ialah satu uruf, satu istilah yang telah pada urufnya digunakan untuk merujuk liman takallama fil ilah bighairi ma ja'at anil anbiya'i wal mursalin ala khilafi ma ja'a anil anbiya'i wal mursalin. Iaitulah satu ilmu yang berbicara tentang Tuhan menyelisihi apa yang datang daripada para nabi dan rasul. Ini adalah istilah ilmu kalam yang dikehendaki oleh ulama salaf. Ini disebut dalam banyak fatwa yang telah kita beri dalam nota beberapa tahun dulu. Okay? Dan dalam Darut Ta'aruf, Syekhul Islam dalam jilid yang pertama muka surat 197, Ibnu Taimiyah kata, وَلِهَذَا تَجِدُ مَنْ تَعَوَّدَ مُعَارَضَةَ الشَّرْعِ بِالرَّأِي لَا يَسْتَقِرُّ فِي قَلْبِهِ الْإِيمَانِ بل يكون كما قال الأئمة إن علماء الكلام زنادقة وقالوا قل أحد نظر في الكلام إلا كان في قلبه غل على أهل الإسلام. Oleh itu kamu dapati jarang kita jumpa orang yang sudah biasa melawan syarak. Kita dapati sentiasa orang yang melawan syarak, orang yang duk biasa lawan syarak, tidak lekat dalam hatinya iman. Nas'alullah al-afiyah. Bahkan dia akan jadi seperti mana kata para ulama, para imam-imam salaf, para imam salaf, sesungguhnya ulama kalam itu golongan zindir, golongan yang hatinya ada terkandung kekufuran. Nas'alullah al-afiyah. Bahkan mereka berkata, jarang sekali orang yang menceburi bidang dalam ilmu kalam, melainkan dalam hatinya ada perasaan tidak senang kepada orang Islam. Dia rasa benci, ada tak suka kepada akidah orang Islam. Tapi Syekhul Islam kata, wa muraduhum, di sini interview jahidan, wa muraduhum, dan kehendak ulama salaf, maksud mereka dengan ilmu kalam, ulama kalam di sini, wa muraduhum bi ahli al-kalam, dan maksud mereka dengan ahli al-kalam, man takallama fillahi bima yukhaliful kitab wa sunnah. Orang yang bercakap tentang Allah yang menyelisih Quran dan sunnah. So this is the definition that the salaf mean by ilmul kalam or people of kalam. Yang dimaksudkan di sisi ulama salaf ialah apa dia? Man takallama fillahi bima yukhaliful kitab wa sunnah. Orang yang bercakap tentang Allah yang menyisi Quran dan sunnah. Sebelumnya dinamakan mereka ni ahlul ra'i.
dicela. Ya. Bahkan dinisbahkan golongan Khawarij sebagai ahlul kalam. Ya. Sedangkan Khawarij tidak dikenali mereka ni ada perbahasan tentang teologi ketuhanan. Khawarij bila dia muncul, dia tidak bincang sifat Tuhan, dia pun tidak pernah pertikai. Ya, Khawarij bila dia muncul, dia mempertikaikan apa? Kedudukan orang yang melakukan dosa besar, adakah dia mukmin atau tidak mukmin? Kafir tidak kafir? Masalah al-asma' wal ahkam. Dan bila seorang perempuan tanya kepada Sayyidatina Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kenapa orang perempuan bila haid, bila habis haid disuruh qada puasa tapi tak disuruh qada salat? Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Aharuriyatun anti? Hang ni orang Khawarij kah? Saya tanya. Apa makna di sini? Maknanya perangai orang Khawarij yang dikenali pada masa tersebut ialah mereka suka mempertikaikan hukum, hukum syariat dengan pandangan-pandangan mereka sendiri. Mereka tidak berbicara tentang sifat Tuhan. Dan kenapa ilmu ini disebut ilmu kalam? Kalam maknanya adalah bercakap. Kalam makna dia adalah bercakap. Ilmu percakapan. Ilmu bercakap. Apa munasabah dinamakan ilmu ni dengan ilmu bercakap? Kerana mereka ni banyak cakap. Ini yang sebetulnya dikatakan mereka ni banyak bercakap. Kerana mereka banyak bertanya. Dan mereka suka memperpanjangkan benda yang simple. Mereka suka mencari tarif-tarif. Kan, bincang begitu panjang. Hanya tarif. Definisi satu benda yang sudah jelas. Bukan benda teknis, yang jelas. Ya? Dan disebut di antara nama ilmu kalam itu kerana mereka suka sebut dalam kitab-kitab mereka al-kalamu fi kaza, al-kalam, perbincangan pada demikian, perbincangan pada demikian. Dan ada juga pandangan yang mengatakan yang anda rasa inilah yang akrab, iaitu lah dia asal daripada mamalla ala hayat, al-kalamu fil ilah, bercakap tentang Tuhan, perbincangan, discussion, discursive on God, speculating on God. Sebab itu dia disebut sebagai discursive theology. Disebut sebagai speculative theology. Dalam bahasa Inggerisnya, disebut discursive theology. Sebab dia banyak bincang, debat, speculate. Kalau Tuhan macam ni, jadi macam ni. Kalau kita kata macam ni, maksudnya konsekuen dia adalah macam ni. So dia suka bercakap banyak. Okay? Baik. Jadi sekarang kita dapat dua definisi. Satu, ilmu kalam as a kategori, kategori besar. Dan satu lagi as a sub-kategori. So kita dah faham yang ulama' salah celah itu ialah yang sub-kategori. Tetapi sub-kategori ini, inilah yang kebiasaan yang dirujuk. Yang sudah menjadi uruf. Yang jadi ma'hudul kalam atau ma'hudul zihni. Yang sudah menjadi ma'hudul kalam atau ma'hudul zihni. Yang sudah menjadi, dia adalah benda yang difahami. Awal wala, dia adalah makna zahir. Makna yang segera tergambar pada akal. Bila disebut ilmu kalam, dia merujuk kepada man takallama fillah bima yukhaliful kitab wa sunnah. Orang yang bercakap tentang Allah yang menyelisih Quran dan sunnah. Ya? Yang segera tergambar bila kita sebut ilmu kalam ialah dia akan guna dalil hudus, dalil a'rad, dalil tarkib, dalil ikhtisas, dalil tashbih. Ya. Dia dah ada dah beberapa dalil yang mereka akan guna untuk membuktikan kewujudan Tuhan. Bahkan kebanyakan ulama kalam berpandangan tidak mungkin seseorang itu boleh mengenal Tuhan melainkan dengan dalil yang mereka bawa.
sama ada dalil hudus, a'rad, ataupun hudusul ajsam, ataupun dalil tarkib, ataupun dalil ikhtisas. Ya? So, tiga jenis dalil ini sahaja dia berkata, ada yang menghadkannya kepada hudus, ada yang menghadkannya kepada tarkib, ada yang menghadkannya kepada ikhtisas, ada yang menggabungkan ketiga-tiganya. Ya? Tapi tidak lari daripada ini. So, bagi mereka, tidak ada jalan untuk seseorang itu mengenal Tuhan melainkan dengan dalil ini sahaja. Siapa tak kenal dalil ni, dia tidak mengenal Tuhan dengan burhan, dengan dalil yang kukuh. Dan disebut sebagai muqallid di sisi mereka. So, di sini datang perbincangan dalam kitab Al-Mukalam, apa yang disebut sebagai perbincangan tentang iman wal-muqallid. Iman orang taklid. Apa maksud orang taklid? Dia bukan sama dengan fahaman kita dalam ilmu fiqah. Taklid ialah taklid kepada mazhab yang empat yang muktabar. Bukan. Iman wal-muqallid ialah iman orang yang tidak tahu dalil kalami. Al-adillah al-kalamiyah. Ya? Kalam, kalamic proof. Ha, kita boleh kata gitulah. Kan? Yang tidak mengenal kalam cosmological proof. Ha? Dalil kosmologi kalam. Ya? Dalil hulus. Ya? Mereka tidak kenal dalil ini. Yang dalil ini mereka susun daripada akal-akalan yang merupakan dalil yang asalnya digunakan oleh Jahan Ibn Safwan untuk mengisbatkan kewujudan Tuhan. Kemudian dalil ini berkembang sampailah akhirnya disusun sirahnya oleh Abu Luzail Al-Allaf, ulama besar Mu'tazilah, yang mereka dapat istifadah daripada perbincangan mereka dengan ahli falsafah dan sebagainya. Yang setelah mana mereka mutala'ah, akhirnya terbentuk dalil tersebut dan akhirnya diterima pakai oleh kesemua aliran ilmu kalam, tak kiralah dia Jahmiyah, Kullabiyah, Mu'tazilah, Karramiyah. Semua ulama kalam, mereka berpijak, berpunca daripada dalil itu. Kemudian, masing-masing mempunyai percanggahan pada details interpretation. Itu saja. Details interpretation. Kata Syekh Islam bin Taimiyah, wal maqsudu anna dhuhura hadhihi fil Islam kana ibtida'uhu min jihati ha'ula'i al-mutakallimin al-mubtadi'in. Wa hadhihi hiya min a'zham usul ha'ula'i al-mutakallimin. Wa hadhihi wa amthaluha hiya min al-kalam alladhi ittafaqa as-salaf, ittafaqa salaf al-ummah wa a'immatuha 'ala dhammihi wan nahyi 'anhu وتجهيل أصحابه وتضليلهم. Maksudnya bahawa kemunculan perkara ini, dalil-dalil ini dalam Islam, permulaannya daripada mereka ahli kalam yang ahli bid'ah, yang mana ini adalah sebesar-besar dasar mereka, dasar ahli kalam. Dalil ini dan seumpama dengannya adalah termasuk kalam yang telah bersepakat salaful ummah dan imam-imamnya akan mencelanya dan melarang daripadanya dan menghukum pelakunya sebagai jahil dan sesat. Haitsu salaku fil istidlali turuqan laysat mustaqimah. Di mana mereka menempuhi cara untuk berdalil itu jalan-jalan yang tidak lurus, yang tidak betul. Wastadallu biqadaya mutadhamminah biqadaya mutadhamminatin lilkadhib. Mereka berdalil dengan perkara-perkara yang terkandung padanya bohong dan salah. Falazimahum biha masaila masailu khalafu biha nusus al-kitab wa sunnah wa sarai'h al-ma'qul. Yang melazimkan untuk mereka menyelisihi nas Quran dan sunnah dan akal yang waras. Fakanu jahilina kadhibina zalimin. Adalah mereka ini golongan yang jahil, bohong, lagi zalim.
fi kathirin min masailihim wa wasailihim wa ahkamihim wa dalailihim. Pada apa? Pada masalah perbincangan mereka, pada wasilah yang mereka guna, pada hukum yang mereka datangkan dan pada dalil yang mereka jadikan sebagai sumber istidlal. Wa kalamu salaf wal a'immatu fi dhammi dhalika kathirun mashhurun fi 'ammati kutubil Islam. Wa ma min ahadin qad shada tarafan min al-'ilmi illa wa qad balaghahu min dhalika ba'dahu. Lakin kathirun min al-nas lam yuhitu 'ilman bikathirin min aqwal as-salaf wal a'immah fi dhalika wa bi ma'aniha. Dia kata, dan perkataan ulama salaf mencela ilmu kalam ini banyak dan masyhur dalam kitab-kitab Islam. Tidak ada orang yang berilmu melainkan telah sampai kepada celaan ini. Termasuklah ahli kalam. Ya. Dan Syekhul Islam menyebutkan ulama-ulama yang mengarang kitab-kitab yang menghimpunkan, di antaranya ialah kitab Dhammul Kalami wa Ahlih, karangan Syekhul Islam Abu Ismail Abdullah ibn Muhammad Al-Ansari Al-Harawi. Ya. Ini kitab. Ya. Yang besar yang menghimpunkan riwayat-riwayat ulama Islam mencela ilmu kalam. Mencela ar-ra'i. Okey. Dan juga kitab-kitab sunnah yang lain. Ya, banyak. Tetapi Syekhul Islam bin Taimiyah cerdik dan pintar. Sebab dia nak berhujah dengan ahli kalam. Okey. Banyak orang discuss, dia berkata Ibn Taimiyah ni adalah philosopher of fitrah, ahli falsafah fitrah. Ada yang kata Syekhul Islam ni adalah philosopher of mutawatir, ahli falsafah yang menggagaskan mutawatir sebagai dalil konkret. Sebenarnya Syekhul Islam dalam rad dia kepada ahli kalam sangat cerdik. Ini adalah orang yang sangat licik dalam membantah ahli kalam. Ya. Kenapa Syekhul Islam menegaskan fitrah sebagai asal kepercayaan kita kepada kewujudan Tuhan? Kerana ini adalah benda yang disebut oleh Fakhr Razi sendiri dan disebut oleh banyak ulama kalam juga. Setelah mana mereka kecewa dengan dalil-dalil ilmu kalam di akhir hayat mereka, akhirnya mereka sendiri kembali kepada fitrah. Nampak? Dan dengan fitrah, kalau kita kata mengenal Allah itu fitrah, inilah yang akan mematikan syubhat ad-daur. Ya, ini tak perlu, kalau kita bincang ni jadi cerita panjang lah. Dah jadi boleh dapat, dah boleh dapat degree master lah. Keduanya, kenapa Syekhul Islam begitu menegaskan tentang masalah mutawatir? Bahawa khabaran mutawatir adalah qat'i. Apa yang disepakati oleh manusia yang ramai adalah badihi. Why? Kerana ini adalah satu-satunya benda yang diterima oleh Ar-Razi sebagai memastikan dalil lafzi itu menjadi yaqini. Ar-Razi kata kita tidak, dalil lafzi, dalil Quran dan Sunnah tidak akan mencapai tahap yaqini, tidak akan memberi faedah yaqin melainkan kalau datang mutawatir. Jadi Syekhul Islam nak buktikan bahawa mutawatir ni banyak, luas. Kan? Tengok Syekhul Islam ni pandai. Dia ambil senjata daripada musuh, dia pukul musuh tu dengan rotan dia sendiri. Allahuakbar. Okey. Balik cerita kita ni. Jadi Syekhul Islam bin Taimiyah, dia sini dia akan nukil apa yang dinukilkan oleh seorang former bekas ex, ya, infamous theologian, discursive theologian. Siapakah dia? Iaitu tidak lain tidak bukan Abu Hamid Al-Ghazali. Syekhul Islam mempunyai satu perhatian, inayah faiqah bi kitabati Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lah wa adakhalahu Allahu al-firdaus al-a'la wa jama'ana bihi insya'allahu ta'ala fil-firdaus al-a'la. Dan di mana Ibn Taimiyah ni dia mempunyai, sehingga Yahya Mishu ada satu artikel jurnal
berkenaan dengan tajuk dia, An Important Reader of Al-Ghazali Ibn Taymiyyah. Nak kata, kalau siapa nak faham Al-Ghazali tapi tak baca Ibn Taymiyyah, he will not understand Al-Ghazali in depth. Tak mungkin. Sebab Ibn Taymiyyah yang telah menyelusuri Al-Ghazali ni daripada perubahan dia daripada satu tahap sampailah akhirnya Al-Ghazali itu, kata Syekhul Islam, mati dalam keadaan memeluk Sahih Al-Bukhari. Ya. Dan perubahan-perubahan pandangannya. Jadi Al-Ghazali dalam kitab ni kata gini, dalam kitab ni kata gini, dalam Al-Maghnun ala ghairi ahli kata gini. Ya. Dalam sampailah Al-Muqidh bin Abdullah gini. Dan Al-Ghazali dianggap sebagai satu titik penting dalam ilmu kalam. Ulama kalam bersetuju membahagikan period fasa ilmu kalam itu kepada dua fasa yang besar. Walaupun dalam segi perincian kita ada banyak perincian. Dia ada ilmu kalam kita panggil pre-Ghazalian discursive theology dengan post-Ghazalian. Al-Ghazali ini diletakkan sebagai titik peralihan tengah. Dia dah macam garisan meridian dah. Yang mana sebelum Ghazali, ilmu kalam ni ada satu bentuk yang lain disebut ilmu kalam lil mutaqaddimin, ilmu kalam ahli kalam yang lama. Jadi sebelum Ghazali dia panggil ahli kalam mutaqaddimin. Iaitulah sebelum ilmu kalam itu dicampurkan dengan falsafah. Ya. Yang kedua ialah ilmu kalam baharu, neo discursive theology, itulah post Ghazali. Selepas Al-Ghazali, ilmu kalam itu dicampur dengan mabahis falsafiah. Ya. Di mana kita ilmu kalam akan membincangkan isu yang sama dibincang oleh ahli falsafah tapi dengan pandangan yang berbeza. Sehingga kalau orang yang tak reti beza, dia ingat kitab falsafah dan kitab ilmu kalam sama. Kan? Dan memang sukar. Dia ada very thin line yang boleh membezakan. Apa beza kitab Al-Razi, Al-Matalibul Aliyah dengan kitab dia apa nama, Al-Mabahith Al-Mashriqiyah? Nampak sama je. Tapi kita kata tak, Al-Matalibul Aliyah, kitab Al-Kalam, Mabahith Al-Mashriqiyah, kitab falsafah. Jadi, Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab dia yang Magnum Opus. Apa kitab mana apa Abu Hamid Al-Ghazali? Itulah Ihya Ulumuddin. Menghidupkan ilmu-ilmu agama. Wa mimman dhakara ittifaq as-salaf ala dhalika Al-Ghazali fi ajall kutubih alladhi sammahu Ihya Ulumuddin. Di antara yang menyebutkan kesepakatan ulama salaf berkenaan perkara ini dalam kitabnya yang paling hebat, iaitulah yang dia namakan sebagai Ihya Ulumuddin. So setiap ulama dia ada dia punya orang panggil magnum opus dia, karya dia yang terulung, ya, yang menjadi pengenalan diri dia. Kalau orang sebut Abu Hamid Ghazali, kita tahu dah kitab dia Ihya Ulumuddin. Ya. Kalau Fakhrul Razi, orang tahu dah kitab dia Al-Matalibul Aliyah. Ya? Kalau orang yang melihat Fakhrul Razi sebagai ahli kalam lah. Kalau yang melihat Fakhrul Razi sebagai ulama usul fiqh, bagi dia Al-Mahsul. Kalau orang yang melihat Ghazali sebagai ahli tafsir, bagi dia Tafsir Kabir, Fatihul Ghaib. Ya? Kadang-kadang boleh jadi orang itu dia ada pelbagai bidang ilmu dan dia dilihat mempunyai makna opus dalam pelbagai bidang. Dan Ibn Taymiyyah tentulah makna opposite ialah dar uta'arudin naqli wal aqli. Tayyib. Dia kata, jadi Abu Hamid Al-Ghazali lah Ihya Ulumuddin juga menyebutkan kesepakatan ulama salaf mencela ilmu kalam. Mencela ilmu kalam. Jadi Al-Ghazali mengaku bahawa ulama salaf mencela ilmu kalam. Sedangkan dia ni orang yang dianggap telah membawa ilmu kalam ke satu martabat baru.
dengan kitab dia Tahafut Al-Falasifah. Dia telah mengheret ilmu kalam ini untuk bertumbuk depan-depan dengan ilmu falsafah. Kewujudan ilmu kalam. Why? Ilmu kalam ini wujud. Sebelum kita pergi lebih jauh. Ya. Kita kena understand why. Ya. Tujuan ilmu kalam ini wujud ialah kerana ada faktor dalaman, ya, dan ada faktor luaran. Faktor dalaman ialah kerana Al-Quran sendiri menyeru supaya kita berfikir dan mencari dalil-dalil yang kita dah bincang semalam berkenaan dengan tafakkur. Jadi Al-Quran sendiri dalamnya ada dalil akal dan menyeru kita untuk berfikir dan mencari dalil rasional di sebalik kejadian alam, di sebalik sifat Allah Ta'ala. Dan faktor luaran ialah kerana muwajahah, berlaku perdebatan antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Iaitulah siapa? Golongan Nasrani. Golongan Nasrani. Ya? Yahudi belum. Okay? Orang Islam dengan Yahudi kita berhadapan secara zaman Nabi SAW, boleh dikatakan orang Yahudi sudah pun lemah. Nabi SAW tidak wafat melainkan dia telah menundukkan golongan Yahudi dengan jatuhnya Khaybar. Jadi Yahudi telah diserap masuk ke dalam komuniti orang Islam. Sebab itu kita dapati teologi, ilmu kalam dalam kalangan Yahudi itu agak, walaupun kita tak nafikan memang ada sebelum Masihi lagi orang Yahudi sudah mula menceburkan juga diri dalam ilmu kalam. Tetapi ketika zaman Islam datang, orang Yahudi tidak dikenali sebagai ahli falsafah atau mereka yang mempertahankan akidah mereka dengan ilmu kalam. Kerana benda itu sudah diwariskan kepada golongan Nasara, Nasrani. Golongan Nasrani boleh dikatakan sebagai the heir of Plotinus. Mereka adalah pewaris kepada pemikiran Plotinus, iaitulah Neoplatonism. Ya. Jadi mereka banyak menggunakan falsafah dalam akidah mereka, dalam perdebatan mereka. So, di sinilah bila kita sebut berlaku encounters, pertembungan di antara orang Islam dengan falsafah, kita kena faham. Bukan di sana ada ahli falsafah Yunani yang duduk berdebat dengan orang Islam. Tidak ada. Falsafah Yunani selesai, mak. Dah mampu habislah semua. Aristotle semua ni mati lama lah. Aristotle sebelum Nabi Isa AS. Ratus tahun. Ya? Tidak ada lagi tempoh ini. Ya? Tapi siapa yang duduk berdebat dengan orang Islam yang menggunakan falsafah ini? Orang Kristian. Ya. Dan juga golongan-golongan lain macam Sumaniyah. Ya. Di yang berdebat dengan Jaham bin Safwan. Ya, golongan Sabi'ah yang juga mewarisi pemikiran Plato dan Neoplatonisme. Platonism dan Neoplatonisme. Ya, ini adalah agama-agama yang sudah menerima falsafah Yunani, falsafah Greek, ya. Dan mereka inilah yang berdebat dengan orang Islam, akhirnya menimbulkan persoalan-persoalan tadi. Ya. Menimbulkan persoalan-persoalan tadi. Dan ini dibuktikan dengan fakta sejarah. Iaitulah apa yang berlaku kepada Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan berdebat dengan Sumaniyah dan golongan Sharvaka. Ya, satu firqah daripada Buddha ataupun satu aliran daripada falsafah India. Ya. Lepas tu kita dapati Mu'tazilah berdebat dengan Nasara. Pengaruh apa nama John Damaskin, Yohanna Dimashqi, John of Damascus, yang banyak menimbulkan syubhat-syubhat terhadap orang Islam di zaman Bani Umayyah. Ya. Demikian juga akhirnya apabila ulama Islam ini berdebat dengan golongan ini, dia perkaji-kaji, oh sebenarnya orang Kristian ni ambil sumber daripada falsafah.
Ha. Dan kitab-kitab falsafah sudah terjemahkan begitu awal. Dengan bermulanya gerakan penterjemahan kitab pada zaman Bani Umayyah, zaman Abdul Malik bin Marwan, kita dapati kitab falsafah sudah terjemahkan. Tetapi kita kena, di antara benda yang kita kena betulkan ialah sungguh orang yang kata kitab falsafah terjemahkan pada zaman Al-Ma'mun. Al-Ma'mun jadi khalifah 180 hijrah lebih. Kita kata ini pahaman yang silap. Kurang tepat. Tak ada silap, kurang tepat. Yang kita maksud dengan penterjemahan zaman awal, penterjemahan secara sistematik. Di mana Al-Ma'mun mengasaskan Darul Hikmah. Dan penterjemahan itu dibuat. Darul Hikmah ni kita boleh kata dia adalah ITBNM lah. Institut Terjemahan Buku Negara Malaysia. Macam kita di Malaysia ni. Kan? Kalau walaupun ya, sekarang ni dia dah di swasta kan? Dulu. Kan? Dulu masa jadi Institut Terjemahan Negara. Kan? Mereka ni adalah institusi rasmi yang menterjemahkan dokumen-dokumen. Ya? Jadi apabila Baitul Hikmah, Darul Baitul Hikmah, ya, The House of Wisdom, menggalas tanggungjawab menterjemahkan kitab falsafah, maka dia akan jadi lebih rancak dan laju. Bukan bermakna sebelum itu tidak ada langsung kitab falsafah terjemahkan, ada, tetapi terjemahan individu. Atau penterjemahan secara ikutan. Ya? Penterjemahan secara ikutan. Maksudnya dia bukan nak terjemah kitab falsafah, tapi terjemahan secara tabi'iyah. Mungkin buku yang dia nak terjemah tu buku tentang medicine, perubatan. Tetapi mukadimah itu ada tentang falsafah, tentang tabiat. Mungkin yang dia nak terjemah tu ialah buku tentang kejadian langit. Tetapi kita faham masa itu falsafah bukanlah sesuatu ilmu yang ada distinctive di antara fizik and metafizik. Kesemua ilmu dianggap falsafah. Matematik, perubatan, ya, apa nama, astronomi, bahkan ilmu buat tangkai apa semua pun dikira falsafah. Dia hanya, orang Yunani hanya ada dua classification of knowledge. Dia ada filosofi dengan logik, mantik. Ilmu mantik dia tak dikira ilmu falsafah sebab dia adalah mukaddimah kepada falsafah. Gitu pula. Kan? Jadi semua ilmu dianggap falsafah masa itu. Dia ada falsafah amaliyah dan falsafah ilmiah. Jadi penterjemahan buku-buku tentang matematik, tentang sains, fizik, kimia, biologi, medicine, perubatan, ya, akan terterjemah secara tidak langsung juga kandungan-kandungan falsafah yang terkandung dalam buku-buku ni. Ya, tetapi kemudiannya di zaman Al-Ma'mun, Baitul Hikmah mengambil, menggalas tanggungjawab untuk menterjemah buku falsafah yang memang falsafah. Itulah ma ba'da tabi'ah oleh Aristotle, oleh kitab-kitab apa nama At-Taswa'at oleh Aflutin, kitab Al-Lam, Maqalatul Al-Lam dan sebagainya yang diterjemahkan. Okey. Jadi berlaku encounters, berlaku perdebatan, percabaran di antara ulama Islam dengan ahli falsafah. Ya? Dan kita dapat lihat kesan. Bukti kata ada buku falsafah terjemah lebih awal ialah kewujudan golongan Qadariyah. Qadariyah adalah the first discursive theologian that emerged among the Muslim. Ya? Pada zaman Sigharus Sahabah, zaman Ibn Umar, Ibn Abbas radhiyallahu anhum. Dan iaitulah dibawa oleh Ma'bad Al-Juhani. Dan Ma'bad Al-Juhani dalam sebagai riwayat disebut mereka ini adalah golongan tala'u kutubal awal. Mereka menyemak kitab-kitab orang awal, kitab ahli falsafah. Ya, maknanya kitab falsafah sudah ada terjemahannya dalam bahasa Arab sejak zaman sahabat. Yang mana tentulah ini kitab yang diterjemahkan oleh orang Sabi'ah mungkin, oleh orang Nasara Arab. Ya. Bahkan bahasa Arab ketika itu ialah bahasa yang dicakap oleh
orang Syria, oleh orang ya? Dan dia bahasa tidak jauh, bahasa Suryani dengan bahasa Arab, bahasa tidak jauh, tidak lari jauh ya? Maka memang ada ya? Apa nama, penterjemahan itu wujud ya? Semalam dengan kita tadi sudah baca satu artikel tentang pengaruh neoplatonisme terhadap Jaham bin Safwan. Ini tidak mustahil apa yang cuba didakwa oleh orang barat ini tentang masalah ini. Kita dapati dia tidak jauh daripada fakta. Kalaupun kita kata Jaham bin Safwan ini memang dia ada mutala'ah kitab falsafah, tidak mustahil. Bahkan kita dapati memang sudah ada sebelum dia. Ma'bad al-Juhani memang confirm dia ada mutala'ah kitab falsafah. Jadi bila berlaku begitu, ulama kalam ni dia dalam tujuan dia itu adalah untuk encounters, untuk melawan penghujahan-penghujahan akal yang dipakai oleh orang Nasrani, yang penghujahan akal itu bersumber grounded pada falsafah Aristotle atau falsafah Plato atau falsafah Neoplatonism. Dan menariknya, ulama ahli kalam yang awal seperti Al-Baqillani, kalangan Asy'ariyah, ulama-ulama Mu'tazilah, bila mereka sedar bahawa orang Nasrani ini banyak berpaksikan kepada falsafah post-Sokratis, falsafah selepas Sokratis, bahkan post-Aristotelian, selepas Aristotle, maka ulama kalam mereka meninjau kepada pahaman-pahaman falsafah yang pre-Sokratis. So kita dapati datang teori jauhar, teori kasab, teori ya, yang benar tu grounded pada falsafah lama sebelum Sokratis, falsafah falasifah al-tabi'iyin, ya, nature philosophers. Yang kalau zaman bahasa kita, mereka ni adalah saintis lah. Tapi mereka ni disebut sebagai natural philosophers. Ahli falsafah yang mengkaji tentang alam. Tentang asal-usul kejadian alam. Okay. So itu di antara benda yang menarik. Dan ada satu kajian yang dibuat. Ya? Kesan falsafah Yunani terhadap ilmu kalam. Dan kalau kita tengok kajian itu, dia menunjukkan bahawa ilmu kalam itu tidak mungkin falsafah yang selepas daripada Ghazali mungkin banyak terdedah dengan, especially bila Ar-Razi menerima Ibn Sina dan sebagainya. Tapi yang sebelum Ghazali banyak terpengaruh dengan falsafah pre-Sokratis. Ya, falsafah awal Yunani, falsafah Thales, ya, falsafah Demokritis dan sebagainya. Dan kita boleh lihat bagaimana Syiristani dalam Al-Milal wa Nihal cuba untuk mentakribkan pandangan Asatirul Falasifah, the pillar of the philosophers, the Greek philosophers, itulah Thales dan rakan-rakannya, falsafah Ayuniyah ini, dengan wahyu. Dan bila Thales kata punca kejadian alam ni daripada air, Syiristani kata apa? Seakan-akan mereka membaca firman Allah Ta'ala, apa nama, wa kana 'arsyuhu 'alal ma'. Maksudnya dia cuba nak bagi justifikasi. Ya? Jadi ini benda yang maklumat yang agak menarik bagi orang yang nak mengkaji. Ya. Baik. So kita tak ada nak baca penuh, masa dah habis. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi. Nanti kita akan ambil masa yang agak lama dekat sini, sebab ini juga adalah intisari kitab yang memerlukan perhentian yang panjang. Dan kita akan cuba mengambil cuplikan-cuplikan daripada wajah ke-44 dalam Darut Ta'arud ini untuk memahami bagaimanakah ilmu kalam itu dicela oleh ulama salaf, dan apakah tafsiran Syekhul Islam Ibn Taymiyah terhadap masalah ini.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia tanya ilmu makulat. Makulat ni ialah ilmu dalam falsafah. Dan ulama kalam dan falsafah ada beza pada makulat. Ya, tidak sama makulat di sisi ahli falsafah dengan sisi ahli kalam. Ya, jadi Aristotle membahagikan wujud itu kepada beberapa kategori. Ya, yang disebut sebagai al-ajnasul aliyah. Al-jinsul ali. Ya. Jadi apa nama makulat itu dia mengkategorikan wujud dan kita dapati makulat itu sudah pun berkembang. Daripada 10 kita dapati Kant telah mewujudkan 12 makulat yang baru. Ha? Dan makulat ni adalah ilmu untuk menyusun benda, categorizing benda. Ya? Itu maksudnya. Adakah dia dicela? Itu semua kita akan datang pada perbahasan perincian ilmu kalam. Sebab kita tahu bila kita belajar biologi, kita ada makulat untuk mengkategorikan haiwan. So adakah ilmu makulat mengkategorikan haiwan dalam biologi ni celah? Kan? Doktor ada ilmu makulat dia untuk mengkategorikan ubat-ubat misalnya. Penyakit misalnya. So mengkategorikan benda tak ada celah. Ya? Secara asasnya, kita mengkategorikan, kita susun rumah kita. Ni bilik ni untuk tak baju apa semua. Categorizing things pada dirinya dia bukanlah benda yang salah. Syarat tak larang kita nak mengkategorikan benda. Susun buku perpustakaan dia ada makulat dia. Ah, di sini section fizik, kimia, biologi. Kan? Tapi apakah isi kandungan ilmu makulat yang dimaksudkan di situ? Yang bila digunakan pada Tuhan, menyebabkan dia menafikan sifat Tuhan, maka itu yang dicela. Ya? Jadi itu kita akan bahaskan. Naam, ini semua akan datang perbincangan. Apa nama? Kata Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah ni semua dibawa oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah akan memberikan komentar dan syarah kepada perkataan-perkataan ini semua. Itulah keistimewaan dia. Ya? Jadi kita akan lihat apakah komentar, apakah maksud celaan itu bagaimana. Adakah maknanya ulama' salah ni tolak akal? Seperti yang sering dituduh oleh orang ahli kalam kepada ahli sunnah. Dia kata orang salafi ni akidah orang awam, orang layman. Dia kata. Oh, ilmu kalam ni untuk orang akademik, orang yang cerdik-cerdik. Betul ke? Kan? Kita nampak orang ahli kalam lah bodoh-bodoh pun. Kan? Tak ada beza orang hidup dengan orang mati pun tak ada beza. Pasal apa tak ada beza orang hidup dengan orang mati? Itu ada sebab. Punca dia balik kepada ilmu kalam. Ada falsafah dia. Pasal apa mereka lebih suka sebuah Tok Guru hak mati daripada Tok Guru hak hidup? Pasal apa orang mati tu lebih dipuja daripada orang hidup? Dia ada ground dia dalam ilmu kalam dan ahli falsafah itu yang bawa kepada mereka boleh beraktiqat macam tu. So itu semua ada punca kesesatan, balal yang sangat jauh. Nasalullah al-afiyah. Sebab tu ilmu kalam ni, ilmu kalam dengan makna subkategori yang kita sebut tadi, ya, ilmu kalam yang makruf dengan dalil hudud, dalil tarkib, dalil tashbih, dalil ikhtisas. Ya? Ilmu kalam yang berpijak kepada dalil-dalil ini, yang ini yang disebut pada urufnya, man takallama fillahi ala khilafi ma ja'a fil kitabi wa sunnah. Orang yang bercakap tentang Tuhan yang menyelisih Quran dan sunnah. Ya? Ini maksud bila Ibn Ahmad kata, la yuflihu sahibul kalam, la yuflihu ahadun man irtada bil kalam. Imam Syafi'i kata li an yalqa Allahu al-'abdu bi kulli dhanbin khala syirki khairun min an yalqa Allahu bi syai'in min al-kalam. Semua perkataan-perkataan ini merujuk kepada apa yang Syekhul Islam sebut tadi, iaitu lah orang yang bercakap tentang Tuhan yang menyelisih Quran dan sunnah. Bahkan diumumkan lagi kepada orang yang bercakap tentang agama menyelisih Quran dan sunnah. Kalau kita tengok pada uruf salaf, salah masukkan khawarij dalam ahli kalam. Sedangkan khawarij bukannya orang yang kenal falsafah khawarij yang awal yang muncul zaman Ali. Dia pun bukan ada tahu pasal falsafah ke apa, tak ada.
Mereka ahli ibadat, orang yang zuhud, orang yang nakkan agama tapi silap faham ayat. Itu je. Kan? Tapi mereka dicela oleh Nabi SAW dengan celaan yang dahsyat. Ya? Jadi, ulama kalam yang mutaakhirin, especially post-Razi, selepas pada zaman Razi, maka ini adalah ilmu kalam yang paling dahsyat. Kesesatan dia begitu dahsyat dan kedalam. Ya? Dan ini perlu dihurai dan sebab apa ulama salaf begitu mencemuh dan mencela ilmu kalam. Kerana dia ada akar yang mendalam, yang rosak. Lepas tu Imam Malik kata, walakinnahu batilun yadullu ala batil. Dianya adalah batil, menunjuk kepada batil. Bukan semata-mata kerana dia menggunakan perkataan yang orang tak pernah dengar. Bukan. Ulama salaf tak mencela. Kita menggunakan perkataan yang orang tak pernah guna kalau makna dia betul. Kan? Lepas tu Imam Malik kata, walakinnahu batilun yadullu ala batil. Ianya batil yang menunjuk kepada batil. Kan? So kandungan dia itu yang salah. Ma'ani batilah. Dia bukan semata-mata pada perkataan, lafaz, istilah. Bukan. Ini contoh. Ini soalan yang datang. Bagus soalan ni. Dia kata seorang ahli kalam tak ada jawapan pada Allah turun sepertiga dunia, sepertiga berlaku setiap masa bumi. Inilah contoh ilmu kalam yang celah. Satu ulama salah celah. Kita bila datang Quran dan hadis, Tuhan turun ke langit dunia satu pertiga orang, akan selesai. Beriman. Jangan tanya lebih-lebih. Ha, tapi ahli kalam dia bertanya. Tapi macam mana? Malam, siang tak sama. Hak ni yang ulama salah cukup pantang dengar tanya. Dia pun nampak awal lagi. Bukanlah nampak betul tapi dia marah lah. Han, jangan duk tanya. Jangan duk fikir lebih lah. Itu yang kita bincang semalam tu. Bentuk tafakur yang dicela kan kita bincang semalam. Tafakur dicela. Inilah dia. Tafakur yang cela. Yang Nabi kata, yang dalam hadis Ibn Abbas, dia kata, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Fikir tentang makhluk Allah, jangan fikir tentang Allah. Ini dia berfikir tentang Allah. Tapi kalau Tuhan turun tu macam mana? Nanti aras duduk di atas dia ke? Dia duduk bawah aras ke? Oi. Jangan fikir lah macam mana. Nanti Imam Malik kata, lepas tu orang yang datang tanya Malik, ahli kalam yang tanya Malik tu, dia kata apa? Ar-Rahmanu ala al-Istawa. Dia tanya apa ke Imam Malik? Dia tanya apa makna istiwa ke? Tak, dia tanya apa? Kaifastawa. Macam mana Tuhan tu istiwa? Imam Malik dengar-dengar macam tu, fa'alahu ruhadha. Berpeluh geram. Duk mai tanya macam mana pula mamak ni. Kan? Inilah ahli kalam. Itu yang kata ahli kalam tu. Ahli kalam tu, dia suka tanya soalan yang tak sepatutnya ditanya. Yang tak sepatutnya dipikir. Faham tak? Itu dia sebut, dia kata ahli kalam. Ya? Itu yang kata ahli kalam tu, dia duk tanya benda-benda macam ni lah. Soalan-soalan yang memang kita tak boleh jawab pasal dia tentang Tuhan. Kita hanya boleh jawab tentang Tuhan, banyak mana yang Tuhan hamba. Lebih daripada itu kita tak boleh jawab. Kita tak boleh pakai kepada Tuhan qiyas syumul dengan qiyas tamthil. Sekarang ahli kalam dalam soalan dia ni, dia guna qiyas apa? Dia guna qiyas syumul. Dia guna qiyas syumul. Dia masukkan Tuhan di bawah kategori semua makulat yang ada dalam alam ni. Makulat apa nama, jauhan dengan arat. Yang 10 kategori itu, dia masukkan Tuhan di bawah itu. Jadi semua benda terkait dengan masa dan ruang yang ada dalam alam. Sedangkan Tuhan adalah di luar alam. Tuhan bukan dalam alam. Jadi dia tidak terkena hukum alam. Dia adalah penghukum bagi alam. Dia yang meletakkan hukum alam. So kita tak boleh ambil hukum alam dan letak dekat Tuhan. Kan? Tapi hukum Tuhan tidak bercanggah dengan akal yang waras. Tidak bercanggah dengan akal yang waras. Ya. Ada di rumah cerita kalau Tuhan turun macam mana Malaysia siang, Amerika malam. Itu kau tak boleh tanya. Kan? Sebab siang malam ni kita. Nabi kata dalam hadis, laisa inda rabbikum lailun wala nahar. Tuhan kamu tidak ada siang malam. Dalam hadis. Kan? Laisa inda rabbikum lailun wa nahar. Tidak ada di sisi Tuhan kamu siang atau malam. Nurul arshi min nuri wajhi. Cahaya yang menerangi arsy itu cahaya wajah Tuhan itu sendiri. Tuhan tidak ada siang malam.
Dalam hadis Qudsi Allah Ta'ala kata, anad-dahr, akulah masa, uqallibul layla wan nahar. Aku yang membolak-balikkan malam dan siang. Nah, jadi kita tak boleh cerita pasal Tuhan macam cara ilmu kalam ni. So inilah sebab kenapa dia dinamakan ilmu kalam dan sebab kenapa dia dicela. Ni contoh yang baik. Sebab kita lebih nampak tadi kita sebut tadi itu macam mana yang kata ilmu kalam tu dan kenapa dia dicela. Pasal dia sebab itulah. Sebab soalan-soalan yang macam nilah. Jadi kalau Tuhan istiwa atau arasy, jadi kalau arasy jatuh, a'udzubillah min dzalik. Soalan tak masuk akal. Soalan tak masuk akal. Sebab tu kita kata mereka ni nama je berakal, tapi mereka yang paling tak ada akal tu. Allahul Musta'an. Okay, insyaAllah nanti kita akan sambung. Kita dah ambil masa terlebih sikit. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat manfaatnya. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.